Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau OTW lagi. Dan seperti biasa kita OTW-nya ke pelosok kampung lagi, bukan ke kota. Kita ada undangan untuk motret dan sekarang kita akan let's go. Nanti akan saya tunjukkan jalannya seperti apa. Dan ikutin terus keseruan kita. Yo. Jalannya seperti ini guys, lagi-lagi jalannya sangat menakjubkan. Wow. Waduh. Kalau kemarin-kemarin kita bawa CBR dan sekarang kita bawa Baby King. Jalannya yang sama. Sama-sama ekstrim, tapi beda lokasi saja. Cuman tingkat keekstriman sama cuy. Kalau untuk tingkat keekstriman ini sama asli cuy. Sombong amat. Jalannya bosan. Kalau jalannya bagus itu bosan juga. Jadi sekali-kali kita ngevlog ke pelosok-pelosok kampung dan jalannya pun ya seperti ini. Jalannya dibilang ekstrim sih karena orang kampung, itu orang kampung, orang gunung ya udah biasa aja. Motret ke lokasi kampung lokasinya di kampung Pasir Piliang. Kiri kanan ya kebun karena ini jalannya lumayan berbau-bau hutan.
Walaupun begitu, ini akses satu-satunya jalan menuju jalan raya dari kampung tersebut. Dulu juga waktu saya punya sawah di sini, bukan punya saya sih, punya orang tua, sering sini juga. Bedanya kalau dulu jalan kaki, kalau sekarang kita bawa baby king, let's go. Eta bang. Nah, ini pohon bambu nyampe ke jalan cuy. Ah, sebelah kanan sawah, sebelah kiri kebun dan sawah juga. Oh, pemandangannya cuy, lumayan. Ya, namanya juga hutan. Nah, ini jembatan nih. Oh, dulu mah bisa nyuci motor, tapi sekarang nggak bisa lewat deh. Ini jalan apa? Jadi kali kecil, banyak ikannya. Kita lanjutkan perjalanan kita, oke? Informasi juga untuk himbauan. Jalan seperti ini tuh, sekali lagi saya katakan, tidak cocok untuk motor trail ya. Jadi jalan seperti ini tidak cocok buat motor trail. Cocoknya motor apa bang? Jadi cocoknya motor matic yang dimodif, terus shockbreaker-nya dibikin pendek. Nah itu yang cocok di sini. Biar ada tantangan tersendiri gitu loh. Biar nyangkut-nyangkut kan keren. Huh? Ah, ketemu aspal dong. Kurang lebih 3 meter. Yang motret sih ada cuy di sini. Waduh, takut jatuh doang ini. Standar 2 saja. Allahu Akbar. Kita udah sampai di kampung Pasir Kehiang.
Dan ini rombongan besan semua. Kayaknya ini nampaknya rombongan besannya dari Kampung Cikur ini. Kelihatan dari seragamnya. Nah, kita ke Bos Kamal dulu, cuy. Nah, ini oroknya nih baru lahir nih, kemarin sore. Wow. Oroknya baru lahir kemarin sore dan rambutnya depan doang, cuy, sama pinggir tuh. Nih, rambutnya keren. Dia ngelel-ngelel tuh. Dia tahu. Udahlah, tar viral lagi. Soalnya rambutnya ini doang tuh. Allahumma hasil maqasidana wa balig manabi. Karena waktu senang kurang akan pernikahan, ya, acara di majelis terus dilaksanakan kurang, maka kurang tinggal nyata nyaksikan anu baris di rapalan dina nyata jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tempatnya udah penuh, kita nggak bisa ke dalam, guys. Itu siapa tanya? Tanya aku. Kapan kita atas? Tanya siapa nak? Rapat ke? Ayo foto-foto pangitan terus disayangikan bagi kepala-kepala warinya supaya selesai ngontrol pilih ayah piringna aduh sanes di rombongan umumna kepada ulaman sadayana kina segala kehidangan anak baik tempat awal penampilan anak sarang subuh tamu ini baris awal ini baris awal juga oke, kepada bapak-bapak. Oke, di pihak rombongan pengantin pemeket supados biasa nyaeta tuang heula ya. Tuang heula. Ada request masuk dari yang punya FKS fotografi. Bagi yang hendak atau punya acara dan ingin mengabadikan momennya, bisa hubungi FKS fotografi. Melayani sesi pemotretan di bidang hajatan dan acara-acara formal maupun informal lainnya. Terima kasih atas sawerannya. Lagu yang di request judulnya Innal Habibil Mustafa. Selamat mendengarkan. Innal Habibil Mustafa.